makna asu. Dia perintah kita supaya buat jahat. Asu. Ulama bahas maksudnya segala kerja hak datang dosa. Amalan. Amalan seperti rompak, berzina, apa sajalah yang bawa kepada dosa murka Allah. Satu. Dua. Wal-fahsya. Al-fahsya dibahaskan oleh para ulama dengan maksud akhlak yang tak baik. Dia memiliki akhlak yang tak baik. Seperti contoh, syaitan itu mengajaknya supaya mendedahkan aurat. Itu kan akhlak. Cara berpakaian kita kan akhlak. Kan? Itu akhlak. Kita menutup aurat, itu akhlak. Maka syaitan membisikkan al-fahsya. Kalau tadi asu, yang tu amalan jahat. Arak, judi, zina, rompak, apa semua ni. Kalau al-fahsya, kata ulama, itu berkait dengan akhlak. Seperti dia mendedahkan aurat. Seperti dia rasa tak ada malu dengan manusia. Sampai ulama tafsir, fahsyak tu, dia punya teruk. Kita nak cerita dekat orang pun, kita malu. Itu fahsyak. Oh, sampai tahap tu. Kita nak cerita dekat orang pun, dia punya fahsyak tu, kita naik malu. Contoh, pakai seluar pendek, tapi Tok Bilal pakai seluar pendek, isak okok. Contoh. Tok Bilal pakai seluar pendek, makmum nampak. Lepas tu sambil cekat pinggang, pusat terjojoy Tok Bilal. Ambil dia isak okok, duk tengok pokok rambutan dia. Makmum tengok. Makmum gamak tak nak cerita kat Tok Imam. Makmum tu gamak tak nak cerita dekat geng kedai dia. Makmum tak gamak. Itu fahsyak. Oh, buruk. Rope, kata orang Perak. Huduh. Awak orang masjid, tiba-tiba macam tu. Lepas tu kita tengok, kita nak menyembang tu, kita sendiri jatuh malu. Nak cerita apa yang kita tengok. Itulah fahsyak. Na'udzubillah. Dia berkait dengan akhlak. Fahsyak itu kata ulama' berkait dengan akhlak. Sebab itu Islam, dia tidak meminggirkan soal akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah cerita dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal surah Al-Qalam. Atau surah nama Nun. Atau surah Al-Qalam. Allah kata, sesungguhnya Muhammad. Wa innaka. Ka itu Nabi. Nabi Muhammad. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad. La'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak yang agung. Allah panggil dulu Nabi. Allah cerita dulu Nabi. Kenapa kamu manusia kena berakhlak? Sebab Nabi kamu aku bekal dengan akhlak yang agung. Dia contoh kamu. Tu dia cerita akhlak. Maka bila kita tahu Nabi itu orang yang berakhlak, berbudi pekerti yang terlalu tinggi, maka dia menjadi ikutan kita. Maka kita juga mesti memiliki akhlak yang baik. Belajarlah kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Akhlak-akhlak dalam majlis, akhlak dalam masjid, akhlak di pasar, akhlak di tempat awam. Semua Imam Ghazali bahas. Akhlak itu ini dia sebut semua. Kerana Islam kaya dengan akhlak dan adab sopan. Bila kita hilang akhlak, kita bercakap apa kita tak tahu. Sampai ada artis panggil Nabi Muhammad dengan Cik Mat. Itu cukup.
entah apa saya nak cakap, tak tahulah, letih cakap dah. Sedangkan Allah ajar, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ba'dukum ba'da. Jangan kamu panggil Rasul seperti mana panggilan sesama kamu. Ayat 63 surah An-Nur. Itu adab. Riuh rendah sebulan ni, 2-3 minggu ni, artis nama Ikram Dizli panggil Nabi Muhammad dengan Cik Mat dalam rancangan Melodi. Kita tak tengoklah Melodi, hampa jantan mana tengok Melodi 12:30 hari Ahad. Hak tengok Melodi tu di belakang tu. Melodi tu banyak cerita artis. Nampaklah, tunjuklah Siti Nurhaliza mengidam apa, alhamdulillah, tahniah Siti oi. Kami tumpang gembira, tahniah nak dapat anak, alhamdulillah. Dalam melodi dia keluarlah, Siti suka makan apa, mengidam ke, macam-macam lah melodi. Apa tukang, datuk seorang dengan polis di Kota Damansara, macam-macam lah. Adalah cerita-cerita artis tu kahwinlah, inilah, bini dia marahlah, macam-macam. Perempuan dia syok tu. Hampa pun tengok Melodi, aku tak tahu. Jantan pun pergi mengadap tengok Melodi. Entahlah, saya tak tahulah. So, adalah nak murid hantar video klip Melodi tu. Hak Ikram, habak Nabi Muhammad, Cik Mat tu. Allah, letih kita. Saya kata dah, kalau sakit pergi berubat. Jabatan agama kena bertindak, panggil dia. Tanya dia, apa hal engkau ni? Dia diam, tak panggil apa pun. Kita lah membebel di masjid surau. Kita ajalah beritahu ayat 63 surah An-Nur. Bagaimana Allah ajar, jangan panggil Rasul aku macam kamu panggil sesama kamu. Cik Mat, Cik Mat ni Pak Long kau kat kampung boleh lah. Cik Mat driver lori boleh lah kau panggil Cik Mat. Ini Rasul, kekasih Allah. Ayat 2 Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang beriman, jangan tinggikan suaramu di hadapan Nabi. Bila bercakap dengan Nabi, Nabi volume 5, sahabat volume mesti 3. Nabi volume 3, sahabat volume mesti 1. Siapa yang 3.5, Nabi 3, volume sahabat 3.5. Ayat 2 Al-Hujurat, kata Allah, antah bata a'malukum, hapuslah pahala amalan kamu. Mau cari pasal? Kata Imam Malik, ayat 2 Al-Hujurat tertimpa ke atas kita sampai kiamat, iaitulah ketika kita berada di hadapan makam Rasulullah. Ingat-ingat Nabi tak ada dah, wafat dah, kita tak kena. Dak, Imam Malik kata waktu engkau ziarah Nabi di Madinah, jangan engkau tinggikan suara engkau di hadapan makam Rasulullah. Sama hukum, batal pahala amalan. Na'udzubillah. Ha, tuan-tuan, sedap-sedap engkau panggil Cik Mat. Setakat yang saya tahulah, tak ada lagi jabatan agama panggil dia. Panggillah, tanya. Saya masih menyangka baik lagi, kata dia tak sihatlah. Walaupun dalam Facebook, keluar dah ulasan ustaz-ustaz yang syadid, yang tegas. Saya tak maulah sampai peringkat tu, tu hak mereka. Saya masih menyangka baik. Sebab tak ada orang yang waras fikiran akan panggil Nabi Cik Mat. Tak ada. Walau dia tak semayang 10 tahun pun, tetap dia tabik dengan Rasulullah. Dia akan panggil Nabi Muhammad. Paling tak ada pun dia mai belarak model Rasul walau dia tak semayang. Dia ambil nasi tu, sokok balik. Dia takkan panggil Nabi Cik Mat. Allah, sedihnya kita. Ini akhlak. Akhlak itu bila tidak ada,
dinamakan al-fahsya, iaitu menyentuh tentang kelakuan huduh kita. Sebab itulah akhlak ini dibina oleh Rasulullah dalam berbagai-bagai riwayat ucapan hadis Rasulullah. Kadang-kadang akhlak tu Allah suruh tanam dalam hati. Apa dia? Akhlak membenci maksiat. Itu akhlak tu. Kita benci maksiat, kita benci mungkar, kita benci perkara tak betul. Kita benci tak? Benci. Tengok orang dedah orang, kita suka tak? Tak suka. Itu akhlak yang baik. Tetapi wajib kita beri nasihat. Kita tak suka. Menyampah tengok orang buat jahat, orang buat mungkar. Tapi wajib kita menegur dan memberi nasihat. Menyokongnya tidak, membencinya wajib. Sebab itu adalah akhlak. Akhlak orang beriman, nanti saya baca ayat. Akhlak orang beriman ialah dia bukan sekadar tidak menyokong fahsyat dan mungkar, tetapi dia membencinya. Apa perasaan tuan-tuan kalau lalu tepi kedai nombor iku? Kalau tuan-tuan lalu tengok biasa je, lepas tu tuan-tuan kata, bila nak masuk tu tau? Ah, berat. Berat tuan-tuan. Nak masuk lah kena pakai helmet. Helmet punya tebal, full mask. Tutup habis, gelap je. Buka-buka semua, tok siap. Bukan sinilah. Contoh. Kita berluat. Kalau nak pergi KLIA belah kanan tu, selekoh-selekoh tu, Carlsberg dekat Stadium Shah Alam. Kita tengok meluat. Memang itu akhlak. Itu soal kerajaan negeri lah. Dia jawab dengan Allah lah. Di perasaan kita meluat tetap ada. Itu akhlak sebab itu sifat orang-orang yang beriman. Tuan-tuan muslimat buka ayat 7. Ayat nombor 7 surah Al-Hujurat. Nak tengok akhlak. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathiri minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaykumul imana wazayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Ayat 7 suratul Hujurat, Allah Ta'ala sebut tentang ciri orang yang rasyidun. Orang yang rasyidun, golongan yang rasyidun. Rasyid makna jalan lurus. Siratul mustaqim, peluruh juga. Rasyidun makna orang yang berada di atas jalan petunjuk. Tuan-tuan, orang yang berada di atas jalan petunjuk, tuan-tuan muslimat tengok ayat 7 Al-Hujurat, Allah meletakkan sifat dan ciri mereka. Kata Allah, saya ambil tengah-tengah. Orang yang dapat petunjuk ni pertama, habbaba ilaikumul imana wazayyanahu fi qulubikum. Pertama, habbaba ilaikumul iman. Mereka habba, hub, cinta, kasih. Mereka cinta kasih apa? Kepada al-iman. Mereka cinta kasih kepada semua perkara yang membawa kepada iman. Mereka cinta dan kasih kepada apa saja program yang menambah iman. Contoh malam ni, kuliah menambah iman. Kasih. Habbaba.
kasih. Ini kita tak boleh nafi. Mesti ada ini. Mencintai iman dengan maksud apa saja yang bawa pada iman, kita sayang. Kita cuba participate. Cuba hadir. Cuba join, involve. Tuan-tuan Muslimat, Ibnu Kathir bawa satu riwayat, saya nak sebut. Ketika dia membahaskan surah Al-Mujadilah, nak cerita hebatnya sahabat. Saya nak cerita ni, sahabat yang menanam iman ni, hebat mereka. Saya nak bawa ketika berlaku, ketika Ibnu Kathir menafsirkan ayat nombor 11 surah Al-Mujadilah. Tuan-tuan Muslimin Muslimat, orang yang hebat dia tak perlu zahirkan kehebatan dia, Allah akan zahirkan. Itu sahabat. Itu orang baik. Orang yang hebat di sisi Allah, di sisi malaikat, di sisi manusia, dia tak perlu tunjuk hebat dia. Allah akan tunjuk. Allah menentukan sejak azali Syekh Quraim menjadi imam mayit bagi Ustaz Murtadha. Tuan-tuan, tuan tak pernah fikir. Allah menentukan sejak azali ketika arwah Ustaz Murtadha, hamba dia yang bernama Murtadha bin Yusuf, belum lahir lagi, Allah perintahkan Al-Qalam tulis. Apa perintah dan kehendak Allah sejak azali? Antara yang Qalam tulis sejak azali perintah Allah ialah Syekh Quraim akan jadi imam arwah Ustaz Murtadha. Tentu ingat satu kebetulan ke? Saya diperleh, saya tidak dapat hadir, saya menangis sepanjang jalan saya ke Perlis. Saya terpaksa, tak boleh batal di Perlis. Di Matin, di Mahat Tahfiz Imam An-Nawawi, Ustaz Husaini Yahya, saya terpaksa, itu kuliah bulanan saya. Dan malam tu pula, Sabtu malam tu, pelancaran dana Matin Koko, saya kena lancarkan. Orang dah ramai, ribu yang hadir. Kalau saya tak datang, Allah, maka saya mengambil kaedah fiqah. Yang ini sudah meninggal individu, yang itu jamaah, maka saya pegang jamaah. Walau hati saya berat nak tinggalkan beliau. 6:30 solat jenazah, 5:30 saya keluar dengan lenangan air mata. Saya tak mampu. Sampai Perlis saya menangis. Tuan-tuan ingat satu kebetulan. Kebetulan hari Jumaat malam, saya kuliah Sabtu malam Ahad, minggu kedua itu bulanan di Matin. Kebetulan Jumaat tu Syekh Quraim kuliah. Apa tuan-tuan ingat itu kebetulan? Allah yang menyusunnya. Maka hari Sabtu dia free, Allah ambil Ustaz Murtadha 12 tengah hari Sabtu, tengah hari beres. Allah tentu bila? Sejak azali. Orang hebat, dia tak perlu tunjuk diri dia hebat, Allah akan tunjuk. Tuan-tuan percayalah. Ada sahabat report dekat saya, hakim report dekat saya, hakim memandikan jasad Ustaz Murtadha, hakim beritahu dahinya berpeluh. Nabi kata apa? Mati yang baik itu dahi berpeluh. Itu dah mati baik dah. Itu dah tanda mati baik. Dahi berpeluh, keringat keluar di dahi, itu kematian yang dicemburui. Nabi bersabda, cukup 40 orang yang tidak syirik mensolatkan jenazahmu, kamu akan dapat syafaat pada hari kiamat. Arwah Ustaz Murtadha 40 orang, ribu. Ada pemberita cemeh tulis 500. Itu cemeh. Mata dia cemeh sebelah. Ribu.
Syekh Quraib, pemegang ijazah sanad bacaan Quran daripada Rasulullah nombor 28. Pemegang sanad nombor 28 bacaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam dia. Allah, siapa tak cemburu? Ada orang yang mati kubur tiada. Kan? Dalam Malaysia kes bunuh pegawai bank jutawan kosmetik, kesian keluarga mereka. Buang dalam sungai, dibakar. Itu ujian Allah untuk keluarga. Tak ada kubur kami nak ziarah mak ayah kami. Kesian. Ujian Allah. Ada orang mati berkecai, jatuh kapal terbang. Tapi arwah dengan senyuman di bibir dia, dengan dahi dia yang berpeluh, cukup menandakan kematian dia amat dicemburui. Dan imamnya Syekh Quraim, Allahu Akbar. Bukan mudah ulama Syria nak jadi imam bagi orang Malaysia. Tu bila kita buat baik, jangan kita bimbang. Allah janji dah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Surah Ar-Rahman kata Allah, tak adalah balasan baik, tak adalah kamu buat baik melainkan aku balas baik. Usah bimbang, jangan duk harap pujian orang, jangan. Harap pada Allah. Kita bawa kerja Islam orang benci, tak apa, biar. Sebab kita harap Allah. Ending kita tu, kata ulama, engkau nak tahu engkau hebat, kata ulama, tengok hari engkau mati. Tu ulama pesan. Tengok orang yang sembahyangkan engkau, kata ulama, tu tanda engkau hebat. Moga Allah pilih kita juga sedemikian rupa. Mati dalam iman, mati dalam kehebatan bertakwa kepada Allah. Habuan dia, rezeki dia, Masya Allah. Umur baru 30. 30, saya mula kuliah umur 30. Dia habis nyawa dah. Saya baru nak mula kuliah umur 30. Lah umur saya baru 12. Allahu Rabbi, terlalu muda. Tapi demikian kematian dia, tak peduli muda tua. Kita kena bersedia. Baik. Balik ayat kita. Ayat 7. Al-Hujurat. Orang beriman, kata Allah. Oh maaf. Orang yang rasyidun. Apa dia punya sifat? Dia kasih kepada iman. Dia suka program yang bawa kepada iman. Baik. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat 11. Al-Mujadilah. Ya ayyuhallazina amanu. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu. Al ayah saya baca takat tu, saya nak bawa suatu kisah bagaimana generasi yang cinta iman. Mereka ialah sahabat. Ayat 11 Al-Mujadilah, surah nombor 58, juzuk 28. Surah pertama bagi juzuk 28 ialah surah Al-Mujadilah, surah yang ke-58 ayat nombor 11. Hei orang beriman, sebab turun ayat. Bila dikatakan padamu berlapanglah dalam majlis, Allah kata fafsahu, belapanglah. Yafsahillah, kata Allah. Bila kamu belapang dalam majlis, yafsahillahu lakum. Aku Allah akan bagi kamu lapang. Ayat tu turun pasal apa? Satu hari Nabi bagi kuliah. Kuliah di mana? Nabi sedang bagi kuliah di suatu tempat, nama dia Suffah. Baik, siapa biasa masuk Masjid Nabawi? Hak belum biasa, mudah-mudahan sampai. Bila kita ziarah Rasulullah, kan kita lalu, okey sana kiblat. Kiblat, maka Rasulullah
Ha, Rasulullah katalah kiblat, Rasulullah belah sana, belakang. Kita lalu kiblat, Nabi belah kiri. Ha, katalah ni Rasulullah. Yang tu kiblat. Kita pun lalu bagi salam ke Nabi. Hujung tu pintu dia panggil Babun Bakir. Ha, pintu Bakir. Baik, bila kita keluar pintu Bakir, belakang pintu Bakir tu ada dua pintu. Pintu pertama dan pintu kedua. Pintu kedua tu dia panggil Babun Jibril. Situlah laluan Jibril masuk jumpa Nabi. Babun Jibril dinamakan juga Babun Uthman. Di situlah tapak rumah Sayyidina Uthman. Baik. Bila kita masuk Babun Jibril, sekarang dia dah tutup. Kita pergi umrah haji dulu tahun 90-an, Babun Jibril dibuka. Sekarang dia ditutup, tak boleh masuk. Bila kita masuk, kita akan masuk melalui pintu depan rumah Nabi. Pintu depan. Yang kita bagi salam tu, itu bilik belakang. Makam Nabi itu belah belakang. Itu warak. Ni kita masuk amam, belah depan. Bila kita masuk, kita terus ke pintu depan, pintu rumah, rumah Sayyidina Ali yang bersambung dengan rumah Rasulullah. Kemudian depan tu dia ada macam satu space yang kecil. Saya ingat sekitar dalam dua kaki. Memanjang begitu. Itulah sufah. Sempit. Apa dia sufah? Tempat golongan yang diberi gelar Ahlus Sufah. Jumlahnya 70 orang. Dipimpin oleh Abu Hurairah. Ahlus Sufah ialah disebut golongan yang paling miskin di Madinah. Hak jenis kita kaih pagi makan pagi, mereka tak ada apa nak kaih. Ha, tu dia. Tak ada makan, pengsan, lapar. Paling kuat pengsan Abu Hurairah. Dia ketua Ahlus Sufah. Dia kira pengsan, berbuih mulut dia, baca hadis. Kalau dia jatuh tepi, dia ikutlah. Dia lapar tu, dia jatuh mana dia jatuhlah. Ah, berbuih mulut dia. So sahabat tahu dia lapar. Sahabat pun miskin, susah. Kita siap-siap rokok, lapar apanya. Ada suih rokok. Tuan-tuan. Lalu Nabi bagi kuliah. Tempat sempit. Orang penuh. Tiba-tiba datang dua tiga orang Ansar. Kelewat sikit. Punya cinta majlis ilmu. Kalau kita kuliah start 7.45, tengok-tengok dah 8.30. Entah apa bulan depan. Kita bulan depan lah. Bulan depan ada hari 8.30. Kena hari sokok tu. Kita kedai kopi lalu. Aku sambil duduk isap, aku tahu dah ustaz nak buat apa ayat tu. Kita tahu lah. Sambil duduk depan tengok. Tahu dah kata. Tuan-tuan, Ansar yang terlewat ni ikut riwayat 3 orang. Punya cinta dengan majlis ilmu. Majlis ilmu tu apa? Iman. Habbaba ilaikumul iman. Lalu mereka duduk berdiri, cari tempat. Tempat sempit. Ahlus Sufah tu sempit tempat dia. Diri. Dan mereka pula, kata Ibnu Katsir, mereka itu Ahlu Badar. Ha, yang 3 orang Ansar tadi tu terlibat dalam Perang Badar. So Nabi cukup respect geng yang terlibat Perang Badar. Sampai Nabi bersabda, seluruh yang terlibat dalam Perang Badar ahli syurga. Walau tak syahid. Syahid 9 orang ya. Semua yang masuk Badar syurga. Sebab itu dalam kes lain, ketika seorang sahabat nama dia Hatib bin Abi Balta'ah, ketika Nabi sedang bermesyuarat, Nabi bermesyuarat nak ambil kota Makkah, Fathul Makkah. Turut hadir, ni mesyuarat penting ni. Apa dia? Nak tawan kota Makkah. Tentu ingat mesyuarat ni boleh bocor-bocor.
turut hadir mesyuarat ialah Hatib bin Abi Balta'ah, veteran Perang Badar. Orang Ansar. Maaf, orang Makkah. Muhajirin. Dia main mesyuarat. Nabi ajak mesyuarat, mesyuarat, mesyuarat. Dalam mesyuarat tu, nak ambil kota Makkah. Attack lah. Tiga kumpulan. Pertama, kumpulan Rasulullah yang akan datang daripada Ghazah. Nabi akan datang melalui Ghazah. Ghazah ni hujung Bukit Marwah. Itu Ghazah. Kawasan tu dipanggil Ghazah. Ghazah ni hujung Marwah. Grup pertama Nabi akan bawa. Bincang. Grup kedua daripada sebelah kanan, Syamiyah, akan dibawa oleh Khalid Ibn Walid. Syamiyah ni belah kiri Bukit Marwah. Oh, belah kiri Bukit Marwah. Ialah Syamiyah. Dan kumpulan ketiga, geng berjalan kaki, akan dibawa oleh Zubair bin Al-Awwam. Geng berjalan kaki akan datang dari Masjid Tanaim. Akan datang dari Tanaim. So, tiga grup bincang, sempoi, ambil Makkah. Hatib bin Abi Balta'ah. Saya nak cerita dengan tuan-tuan. Hebatnya Nabi menilai Ahlul Badar. Sebab apa? Sebab Badar tu penentu hidup mati Islam. Badar tu yang Nabi doa, in tahlik hadhil isabah la tu'bad. Itu doa Nabi di medan Badar. Nabi kata, ya Allah, kalaulah kami kalah hari ni, la tu'bad, tak ada orang nak sembah engkau. Ha, tu dia Badar. Kami kalah habis, tak ada orang nak sujud dah. Ha, tu dia. Sebab tu hebatnya Ahlul Badar. Hatib dia dengar-dengar ni dia risau, sebab dia ada keluarga dia di Makkah yang masih kapi. Pakcik dia, makcik dia, mengikut riwayat, mak ayah dia masih kapi. So dia takut Nabi attack-attack lagi, mati mak ayah dia. Ha, dia takut yang tu. Habis mesyuarat, dia tulis surat. Dia tulis surat, dia kata pada ibu ayah, jaga, Nabi nak masuk. Kan membocorkan rahsia negara tu, OSA. Iya. Official Secret Act, Akta Rahsia Rasmi. 6 kotak bunyi pun tai kucing. Pembohong kena tipu semua. Dia pun tak mana kotak dah dia pun. Cabut betul. Ngarutnya buat-buat. Tuan-tuan, bagaimana? Aku tak boleh berlama tu. Aku lama lagi tak di kuliah. Tuan-tuan, bagaimana Hatib tulis surat, mak ayah jaga, Nabi nak masuk, Nabi nak serang Makkah. Dia tulis surat, dia ambil, dia panggil seorang perempuan yang sering berulang naik unta Makkah Madinah. Perempuan ni berniaga. Dia kata, ambil surat ni, ni upah, hang tolong bagi dekat keluarga. Suruh mereka lari. Tu ya. Perempuan ni, dia ambil surat, dia selit kat sanggul dia. Dia pun jalan dengan unta dia. Dia keluar aja Madinah, Jibril datang. Ya Rasulullah, tugaskan dua orang pergi kejar perempuan di padang pasir sekarang, pakai pakaian berwarna hitam, di sanggul dia ada surat untuk orang Makkah. Tahan dan ambil surat itu. Jibril bagi tahu Nabi. Nak main apa dengan Rasulullah? Yang panggil Cik Mat ni. Cina Beng betul. Rasulullah panggil Miqdad bin Al-Aswad dan Ali bin Abi Talib. Dua orang pemuda. Kata Nabi, yang pilih gan ni kok. Jibril lah pak. Pergi tahan perempuan tu, ambil surat kat sanggui dia. Ligan? Ligan-ligan lah pak. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Makcik mana ni? Jual keropok. Makcik, industri kecil dan sederhana, IKS, baru dapat pinjaman tekun. Oh, makcik ambil tekun. Ha, kenal lah tu. Makcik nak pergi mana? Jual keropok, tempeyek. Kata Sayyidina Ali, makcik, buat main surat. Surat apa ke benda ni? Orang perak, rupanya.
Surat apa ni, kata dia. Makcik menjual je. Tak makcik, ada surat dekat sanggul makcik. Jibril tak pernah berbohong makcik, kata Sayyidina Ali. Ha, waktu tu dia pucat. Dan Rasulullah tak pernah berbohong makcik, kata Sayyidina Ali. Rasulullah yang kirim kami, ada surat di sanggul makcik. Mana ada? Makcik, kata Ali. Ha, mula naik tinggi suara. Makcik, nak serah atau kami bogelkan makcik sekarang? Sayyidina Ali kata, nak bagi ke tidak atau kami bogelkan makcik? Dengar-dengar bogel, London tu bagi. Ha, tahu takut, kata Ali. Ambil surat, makcik boleh belah. Lari pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah panggil Hatib bin Abi Balta'ah. Sahabat mengelilingi Hatib. Rasulullah kata, Hatib, kenapa buat begini? Kenapa, wahai Hatib? Nabi tanya. Nabi tak terus hukum, Nabi tanya. Demi Allah, ya Rasulullah, kata Hatib, aku menulis surat ini kerana sayang cintaku pada keluargaku. Itu sahaja, tak lebih, ya Rasulullah. Aku takut mereka diserang mati, aku sayang mereka. Sahabat bangun untuk menghabiskan riwayat Hatib. Rasulullah kata, jangan, kerana dia Ahlul Badar. Itu dia Ahlul Badar. Maafkan dia, kata Nabi. Dia Ahlul Badar. Selamat Hatib. Itu dia Ahlul Badar. Sampai tahap tu Nabi kenang jasa Ahlul Badar. Maka ketika tiga orang Ahlul Badar berdiri nak dengar kuliah, tempat dah penuh. Tiba-tiba Nabi melihat ada tiga orang depan Nabi, bukan Ahlul Badar, tapi Ansar yang tak terlibat dalam Badar. Nabi kata, bang, bangkit siap, bang, boleh bangun. Tu ayat tu turun. Bangun, bangun, bang, bagi tiga orang belakang tu Ahlul Badar. Abang bukan Ahlul Badar, abang bangun boleh, bagi mereka duduk. Punya Nabi hormat Ahlul Badar. Puak-puak tu dia, bodoh, tengok siapa suruh main lewat. Depa berebut duduk depan Nabi. Ayat ludah Nabi, depa sapu tubuh. Main Nabi kot, kot ayat liat, depa jilat lah, depa sayang Nabi. Lagi dekat, lagi ndak. Tengok-tengok apa tu lewat. Kami rumah awal, kami awal lah. Nabi kata bangun. Nabi kata, bagi dekat Ahlul Badar. Hampa bangun, hampa duduk belakang. Alah, harap pasal. Rasulullah. Sehinggalah tiga kali Nabi suruh bangun. Ha, turun ayat sebelah Al-Mujadilah. Wahai orang-orang yang beriman, iza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu fil majalis, belapanglah dalam majlis. Fafsahu, belapanglah. Yafsahillahu lakum, nanti Allah lapangkan untuk kamu. Wa idza qilan syuzu, dan bila diperintahkan pada kamu, berdirilah, bangun, hendaklah kamu bangun. Nabi baca ayat tu, dandan bangkit. Bangun-bangun, ya, hang kali yang mewah. Marah. Maka hak veteran Badar duduk. Tu dia Nabi punya hormat. Hadis ini mursal. Ada ulama hadis menyebut ini hadis mursal. Tak kisahlah. Tapi riwayat tu dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam surah Al-Mujadilah. Saya nak sebut apa? Itu sahabat. Itu orang Rashidun. Habbaba ilaikumul iman. Mencintai iman. Apa saja yang bawa pada iman. Turun ayat teguk ya. Ikut lalu. Allahu Akbar. Ikut selalu tuan-tuan. Tengok ayat 7 balik. Saya patah balik ayat 7 Al-Hujurat. Orang yang Rashidun ni, dia dengan iman ni, dia punya sayang. Lepas tu apa jadi? Wazayyanahu fi qulubikum. Dia menghias iman itu dalam hati dia. Hati dia ada penghias, nama dia iman. Lepas tu apa jadi? Allah sebut lagi dalam ayat tu, wa karraha, ha ni dia, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Lalu setelah dia menghiaskan dalam hatinya akan iman itu, lalu terbitlah dalam hatinya membenci tiga perkara.
Tengok ayat tu, pertengahan ayat 7 Al-Hujurat, Allah kata wakarraha, wakarraha, kalimah makruh, karuhun. Makruh apa? Benci. Allah tak suka. Semayang sah tapi makruh, Allah tak suka, pahala kurang. Ha, contoh nak bagi faham, makruh karuhun makna benci, Allah tak suka. Apa yang dia benci? Tiga benda. Pertama, dia benci kufra. Ini akhlak ya, ini akhlak. Pertama, dia benci kufra, segala perbuatan kufur dia meluat. Dia tak suka kerja lawan Allah, kerja tolak Islam, dia benci kufra. Dua, wal fusuq, dia benci segala kerja fasik. Fasik, pakai seluar pendek hari-hari, ini fasik. Fasik ialah mengekalkan dosa kecil. Antara istilah fasik ialah dosa kecil dikekalkan. Itu fasik. Hari-hari dedah aurat, itu fasik. Na'udzubillah, dia benci walaupun diberi nasihat, dia tak suka perbuatan tu. Ha, dua. Tiga, wal'isyan, maksiat. Benci tengok maksiat. Dah tua-tua, umur 70, dangdut lagi apa ni? Anak murid Jabatan Agama duk report kat saya, nenek pening dengar. Dangdut umur 70 exercise pinggang, dia berkata. Ha, bukan dangdut, exercise pinggang. Amboi. Tua-tua dah pikrah lagi dano. Tanya awak pi dano kena tangkap qadha hajat. Amboi. Jahat tu. Kalam tu jahat. Kalam tu jahat. Qadha hajat. Ya Allah, ya Tuhan. 80, 70. Kerah danak. Hat nyai. Patpong. Apa tu aku pun tak tahu lah. Depa apa? Kawan-kawan nak bertobat, duk cerita dengan saya. Saya dengar je lah. Dia lumuk minyak. Cerita banyak. Lagi aku tersampak belah anak pula. Saja berlawak dengan dia. Ha, sampai tahap tu. 70 kita tengok. Ya Allah. Tuhan Tanjung Bendahara rel kita pergi satu hari tu. Masjid Tanjung Bendahara tu belah-belah tu rel kita pergi tu. Itu pun geng darai pun semua daripada abang kita. Tilam jenis RM20 nya. Tilam jalan. Ada sekali tu kena tangkap. Geng-geng pejabat agama cerita dengan saya. Geng-geng Alustar. Tangkap kat Tanjung Bendahara tu. Seorang tua mai pada pendang kayu geret umur 80. Pilanggan dah kayu. India punya semangat kayu geret. Darai punya pukul. Mampus. Kita dengar, ya Allah, apa nak jadi dalam Melayu aku. Hei. Allah, aku jadi hidup eh. Nama kampung Mila. Mana Mila? Kena sepak pungkok mampu. Tu yang ada kes di Taiping, saya pernah cerita ke tidak? Ini cerita darai saya. Ini kira penghibur penutup ujung lah. Ini kisah benar. Ini bukan semata-mata rekaan. Ini kisah benar. Diceritakan oleh seorang ustaz waktu kami bertugas haji 2012. Wallahi, dalam bilik tu dia cerita, dia ni petugas tangkap orang maksiat dengan polis Taipei apa semua, pergi Taman Tasik Taipei. Oh, serobo-serobo tengok darai dekat 15 orang, 10 orang begitu. Polis ligan lah. Ligan. Ada seorang polis tu, dia sepak pungkuk darai tu. Sambil dia sepak punggok tu, dia kalih belakang. Marah. Oh, abang. Piuk nasi jangan kacau. Periuk nasi. Polis tu tak jadi. Piuk nasi jangan kacau. Lari berselera. Periuk nasi. Mampu punya darah. Wallahi, cerita benar. Di kota Makkah. Waktu kami bertugas, dia cerita tu saya sampai pagi pecah perut. Ha, tu dia, periuk nasi jangan kacau.
Anak sepak tanglin boleh, pungkok jangan, bahaya. Mampus apa punya gila. Ha, tu dia tuan-tuan, selengkar kisah penutup kuliah kita. Ha, ada lagi satu lagi, tak habis lagi. Ada lagi. Maknanya ayat 7 tu, bencilah, benci kita dengan maksiat mungkar. Hujung dia, ulaika humur rasyidun, mereka lah orang yang dapat petunjuk. Baik, last sekali ayat 169, kerja setan apa dia? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dia ajar kamu bercakap benda yang kamu tak tahu tentang Islam. Ha, tu dia. Ilmu tak ada nak bercakap tentang hukum Islam. Ha, tu kerja setan semua tu. Ilmu tak ada tentang syariat Islam, tapi menyembang tolak Islam, dia nombor satu. Ha, tu setan. Antaqulu 'alallah ma la ta'lamun. Kamu bercakap tentang Allah benda yang kamu tak tahu. Ilmu tak ada, bercakap tentang Quran tak ada ilmu, bercakap tentang sunnah Nabi tak ada ilmu. Itu maksud dia. Sebab itu belajar, belajar, belajar dan terus belajar. Muslimin dan muslimat, insya-Allah kita sambung ayat 170 pada bulan yang akan datang, insya-Allahu taala. Kesimpulan ayat 169 ialah syaitan itu ada 3 sifat. Di antaranya yang pertama, ya'murukum bisu, dia sentiasa ajak kita buat benda jahat. Asu itu ialah perbuatan jahat. Yang kedua, wal fahsya. Fahsya itu dikaitkan dengan akhlak, seperti dia tidak menutup aurat. Itu akhlak. Maka kita mesti punya akhlak yang baik, lawan setan tu. Dan yang ketiga, dia ajak kita bercakap tentang Islam barang yang kita tak ada ilmu. Na'udzubillah, akhirnya kita rosak. Kita sampai dekat orang, orang lain pun jadi rosak sama. Na'udzubillah, moga Allah lindung kita daripada menjadi pengikut syaitan. Belajar dan cari ilmu, insya-Allah jadi pendinding untuk kita menghadapi iblis dan syaitan, di samping iman dan ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi.